Aku ada di mana? Kenapa aku menjadi sebuah telur? Guys, gimana ini? Aku mau keluar tapi nggak bisa. Bentar. Oh, aku bisa menggeliat. Let's go. Apakah aku bisa keluar? Yeah, aku keluar guys dan aku punya banyak teman di sini. Hai ikan-ikan bangsaku. Bagaimana kabar kalian, ha? Apakah kalian sehat? By the way, ini mana orang tuaku, guys? Ini orang tuaku meninggalkanku apa? Aku dibuang sejak telur di sini. Well, tapi aku ini ikan jenis apa sih ya? Mataku lumayan aneh sih. Well, okay, kurasa aku harus menjalani hidupku dengan baik. Di sini aku terlahir di sebuah sungai dan aku perlu makanan. Makananku di sini adalah bekicot dan juga udang kecil, guys. Yang mana ada udang di sini. Yes, makan. Makan ayo. Oh my god, makananku diambil. Apa-apaan ini? Bukankah kita keluarga? Mereka pencuri, guys. Aku nggak mau. Aku nggak mau berteman dengan mereka. Aku kabur. Aku harus mencari mangsaku sendiri sebelum diambil sama teman-temanku. Ini dia, makan. Yeay, aku makan satu siput, guys. Aku punya 20 siput untuk dimakan supaya aku bisa berevolusi. By the way, aku juga punya misi supaya bikin anak sih. Tapi nanti, guys, kita akan pikirkan tentang anak nanti. Pertama-tama kita harus makan dulu ya. Kita akan mencari bekicot-bekicot di sebelah sini. Ah, ini dia. Aha, ayo. Ayo makan. Nah, let's go. 2 bekicot, aku punya 18 lagi untuk dimakan. Wih, di sini ada apa ini, guys? Ada jangan dimakan itu. Oh my god. Guys, ternyata teman-temanku ini bukan hanya suka siput, mereka juga suka ya, guys. Oh my god. Mending aku makan bekicot aja ya. Ini bekicot. Oh my god, diambil lagi. Ini apa-apaan sih? Ini malah jadi rebutan aja apa? Di sini adalah dunia yang keras, guys. Kita harus makan atau dimakan. Dan aku harus cepat-cepat supaya tidak dicuri dengan teman-temanku ya. Nah, ini dia ada mangsa lagi. Sini, udang. Udang yang enak makan. Oh, bentar. Kenapa aku mendengarkan ada suatu alarm barusan? Apakah ikan-ikan ini? Ini ikan-ikannya menyerangku gak sih? Oh my god. No, aku dimakan. Tolong, sakit. Sakit badanku merah. Oh no, luka. Ah, sakit kulitku dimakan, guys. Kenapa mereka harus memakanku seperti itu? Aku harus makan udang supaya tenagaku kembali. Siput, makan semuanya. Kenapa mereka tidak memakanku dengan sekali lahap gitu kan, biar gak sakit? Masa kulitku dilepas dulu, guys? Kira aku kacang apa? Oh, bentar. Level up. Let's go. Aku berubah menjadi ikan yang barusan mau memakanku, guys. Aku berevolusi. Haha, sekarang mana ikan-ikan yang tadi ya? Aku bisa makan dia harusnya. Bentar. Oh my god, mereka lebih besar. Tolong, sakit. Mak, berdarah aku, mak. Aduh, kayaknya aku harus kembali ke makan udang aja ya. Susah guys, kalau lawan ikan-ikan yang besar ini. Ini adalah hidup yang susah, makan atau dimakan. Seperti aku memakan siput ini. Dan misiku sudah selesai. Meskipun aku banyak luka, tapi misiku selesai guys. Sekarang aku harus mengeluarkan telur. Aku harus mencari tempat yang aman untuk menjadi seorang ibu, okay? Bentar, gimana caranya bertelur, woy? Bentar guys, aku barusan menyadari kalau misalnya untuk membuat anak tentu saja aku harus membutuhkan partner ya. Dan aku harus bertemu dengan ikan yang satu spesies denganku supaya bisa mempunyai telur. Ikan-ikan, apakah kalian ada yang satu spesies? Oh my god! Aku barusan dimakan apa guys? Apaan ini? Aku jadi telur lagi kah? No. Aku jadi kacangan lagi guys. Apaan ini? No. Aku harus mempunyai telur dulu. Pencet key katanya sih. Bentar, teman-temanku mau dimakan kah? Oh enggak guys, ternyata ini adalah ibu-ibuku guys. Oh my god, aku bertemu dengan ibuku meskipun aku gak tahu yang mana. Ya udahlah guys, kita akan hidup sebagai ikan yang kecil lagi. Kita akan memakan beberapa siput. Oh my god, sebenarnya banyak siput sih di sebelah sini. Hei, makan semua nih. Oh my god, ada lobster. Tolong, kenapa ada lobster di sebelah sini? Meskipun banyak siput, tapi di situ juga ada predator, guys. Jangan. Tolong, aku dimutilasi. Sakit, siripku lepas semua, guys. Kurang ajar. Dasar lobster. Aku akan mengingat ini waktu besar nanti ya. Akan kumakan semua spesies lobster di sini, guys. Ini aku nggak tahu kenapa, tapi semua udang di sebelah sini terlihat seperti udang mati, men. Lihat mereka. Mereka bahkan tidak bergerak. Mereka hanya terbawa arus, guys. Ya udahlah, lumayan, tapi bisa dimakan ya, guys. Meskipun itu mungkin udang mati. Tolong, kenapa ada belakangku ada orang? Aduh, ada ikan lebih tepatnya. Dan ikan itu mau memakanku, aku tahu. Oke, dia udah gak mengikutiku. Aman, aku tapi harus lari. Tempat yang lebih jauh. Lihat ini guys, salah satu dari contoh yang ku bilang barusan. Ini udang kenapa sih? Loh, bisa hidup lagi tuh. Oh, kenapa ini? Bentar. Kenapa ada tulisan danger ikan? Oh no, aku sepertinya tidak harus kesini guys. Tapi, oh no, aku sih membaku guys. Kenapa ini? Aduh, ini pasti ikan-ikannya banyak. Tapi, aduh, aku gak bisa melawan arus. Tolong, aku terbawa, aku terseret. Bentar, ini ikan-ikannya ada apa? Oh my god, ini beneran. What happened? Oh my god.
What happened? Kuaku kemana itu? No! Itu ikan yang sangat besar. What is this? Yo, aku jadi telur lagi, guys. Kenapa hidupku seperti ini? Yes, let's go. Akhirnya aku level up lagi, guys. Aku kembali menjadi ikan yang besar lagi. Sekarang waktunya untuk aku membuat telur, guys. Apakah ada yang satu spesies di sini dan tertarik pada wajah gantengku gitu? Wah, ini dia, guys. Aku menemukan segerombolan ikan. Apakah mereka satu spesies? Hey, apakah kalian mau membuat telur denganku? Oh my god, no! No, ini piranha, guys! No! Aku dimakan, tolong! Well, ini kurang menyenangkan, guys. Oh my god, guys. Mereka sangat brutal kalau saya udah besar. Ya, apa-apaan, woy? Dia literally memakan badannya, guys. Oh no! Oh, ada daging. Bentar. Aku bisa makan daging ini, kah? Oh, bisa! Let's go! Dapat 6 XP, lumayan! Hey, ini daging lagi. Mau daging. Please, no. Jangan makan dagingnya. Kamu udah makan ikannya. Masa bagi daging dikit aja kagak mau? Yeah, aku kembali, guys. Sekarang aku harus mencari teman-temanku yang ada di gua ini. Yes, let's go. Kalian satu spesies, kan? Hey, bentar. Kalian satu spesies bukan sih? Wah. Hey. Oh, ini dia. Yes, satu spesies. Ayo kita mate. Let's go. Kita akan punya anak. Kita akan punya telur bersama. Kita akan jadi happy family. Let's go. Terus gimana ini cara keluarnya? Apakah ini sama seperti waktu aku poop? Sepertinya aku harus mencari tempat yang bagus untuk anak-anakku nanti, guys. Tempat-tempat yang aman, jauh dari predator ya. Oh my god, ini tidak terlihat seperti tempat aman. Aku harus pergi. Ah, ini dia lingkungan yang sangat aman. Dan di sini harusnya juga banyak makanan, kan? Oh my god, no. Ini piranha yang tadi. Tolong, keluarkan aku dari sini, please. Aku gak mau. No, jangan. Bayiku, guys. Aku dimakan bersamaan dengan bayiku yang belum lahir. You know what? Aku capek menjadi ikan ini. Ikan ini jelek. Aku mau jadi ikan yang lebih hebat. Aku akan jadi spesies yang lebih hebat. Spesies predator. Ini tidak terlalu berbeda sebenarnya. Apa-apaan ini, woy? Aku harus defend aku dan aku harus makan ikan kecil. Oke. Okay. Sepertinya aku adalah bayi dari ikan-ikan yang tadi memakanku waktu aku masih jadi ikan yang kecil. Itulah ya, guys. Aku kalau makan snail gini bisa nggak sih? Oh, bisa. Let's go. Kita tetap bisa makan makanan yang sama, guys. Oh, tapi di sini ada piranha lagi sih. Bentar, aku bisa menyerang ini orang apa? Hey, ikan. Kamu mau aku serang? Oh, aku bisa. Yes, serang. Serang terus. Oh my god, oke. Okay. Oke, okay, itu piranha. You know what? Aku nggak mau rebutan mangsa. Silahkan ambil makananmu sendiri, piranha. Mati kau. Mati kau. Kau akan kumakan. Ah, dagingmu adalah milikku. Sini kau. Meskipun aku hanyalah bayi, aku juga bisa membunuhmu. Oh my god. Itu aku udah melukainya dengan sangat lama. Dan aku diperlakukan seperti ini terus, guys. Nggak tahu lah. Aku makan siput lah, siput. Aku makan siput lagi. Aku capek diperlakukan seperti ini terus, guys. Aku kan juga punya hak keikanan. Nah, tuh. Aku dikejar tuh. Ada yang mengejarku dan dia dikejar sama yang lain. Oh my god. Ikan apa ini? Kamu hiu kah? Dia tidak terlihat seperti hiu sih, guys. Bentar. Aku bisa gigit dia kah? Oh my god. Bisa aku gigit dong. Aku gigit kau. Dan kau tidak tahu bahwa aku menggigitmu karena kamu terlalu besar. Bentar, ini bahkan tidak berdamage kah? Oh my god. Yeah. Aku serang terus, guys. Let's go. Dia berdarah. Aku tahu kamu akan mati sekarang. Makan terus. Kau adalah predator. Aku juga mau makan. Oh my god, rame banget. Dan ada yang mengusak partinya, guys. Aku bisa makan ini. Yes, let's go. Ambil makanannya. Cepet. No. Gak bisa, guys. Aku gak bisa diginiin terus. Oke, cukup. Aku akan jadi predator sejati. Ah, yes. Predator sejati awalnya adalah hanya sebuah telur, guys. Kita bakal mulai dari pertama lagi, ya. Aku adalah ikan yang sangat kawaii. Aku harus makan. Yes. Berikan aku daging. Terima kasih, ibuku. Aku akan memakan daging-daging ini untuk tumbuh. Mama, berikan aku makanan lagi. No! Kenapa kamu mencuri makananku? Ini mamaku. Aku harus mengikuti mamaku, guys. Yes, ada makanan. Terima kasih, mama. Yeah, aku level up, boys. Aku menjadi lebih besar. Tapi aku akan tetap jadi anak mama. Mama, minta makan. Mana makananku? You know what? Karena mamaku gak ngasih makan, aku makan udang lah, guys. Gak tahu. Mamaku jahat di sini. Mamaku malah punya daging dimakan sendiri. Bagi-bagi, woy. Dasar mama tidak bertanggung jawab. Ah, ini dia. Daging. Makan sendiri lagi. Aku harus berburu sendiri, guys. Aku tidak peduli. Ini dia. Yes, mama. Mama, berikan aku satu. No, mama. Aku berburu sendiri lah. Nggak tahu lah. Nih. Aku kasih tahu nih. Aku makan nih, lu. Ayo. Nah, tergigit kan, lu. Sakit kan? Ayo, lu. Gua juga tahu caranya berburu nih. No. Ibu, aku sudah melukai ikan itu selama beberapa tahun dan ibu hanya melahapnya, guys. Parah sih ibu. Nih, aku ambil lu makanan dulu. Ayo lo.
Aku level up juga nih, bentar lagi aku jadi ibu nih. Yes, terima kasih ibu. Mending aku ngikuti ibu aja lah. Aku masih tidak bisa berburu sendiri. Dan aku sudah level up guys. Aku sudah bisa menjadi ibu sendiri ya. Oh my. Woi, woi. Kita satu spesies. What is this? Woi. Ibuku belahapku sendiri. Ternyata begini guys. Hidup sangatlah keras ya. Kalau misalnya aku udah gede, ibuku malah makan aku. Oke, fine. Berarti ibuku tidak suka aku menumpang hidup terus-menerus, guys. Kalau misalnya aku udah berubah jadi besar, aku bakalan berburu sendiri. Oh no, ini danger out. Ibu! No, kita terbawa arus, ibu. Oh no, ibu, ibu. Ah, di sini banyak piranha, ibu. Mana ada ibuku ini? Ibu, aku harus ikut kamu. Aku nggak bisa berburu sendiri, ibu. Oh, ibu, itu ada ikan yang lebih besar, ibu. Ibu, no, ibuku dimakan. No, sebuah harapan telah hilang guys, aku harus lari. Aku harus berburu sendiri, ibuku. Ibuku meninggalkanku dengan sangat cepat. Oh no. Dia tidak melihatku guys, untungnya aku hanyalah ikan kecil. Oh no, ini dia, ini ada ikan yang mau memakanku sepertinya. Mereka terlihat sangat lapar. Lari, lari. Aku harus makan udang-udang yang kecil. Yes. Oh my god, hidup di laut sangat keras guys. Ini antara makan atau dimakan. Well, tapi gak apa-apa guys, aku akan terus bertahan. A few moments later. Oh my god. Aku balik jadi anak emak aja lah. Ayo mak, kasih aku makanan. Oh, ini dia. Ada pertempuran antara emak. Yes, aku bisa makan di sini. Yeah, please. Berikan aku beberapa daging dong. Ah, dasar para kanibal. No. No, 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 no. Aku malah terseret masuk ke danger out. No, mama aku masuk terseret. No, aku gak mau masuk ke piranha lagi. Oh my god, mak. Mak, gimana ini para mak-makku? Oh, ini dia. Yes, makanan, makanan. Kenapa emakku tidak bergerak dari sana, guys? Oh my god. What? Aku dimakan sama pamanku? Oh yes, emakku yang ini sangatlah handal, guys. Terima kasih, mak. Aku sudah bisa level up. Yes, aku bisa berburu sendiri sekarang. Oke, terima kasih. Tapi aku akan pergi sebelum kamu memakanku. Bye-bye, mak. Hah, numpang udah lumayan lama. Ntar aku ikut dimakan juga. Oke, waktunya berburu sendiri, guys. Berburu ikan-ikan kecil. Tapi kenapa ada daging di sini? Terima kasih, men. Aku level up lagi. Aku menjadi lebih besar. Aku jadi mak-mak. Nih, kenapa sih kok malah ada daging daging bertebaran. Oh, ini dia. Apakah kamu satu spesies atau kamu bisa kuserang? Oh, bisa. Bisa kuserang, guys. Sini kau. Seranganku serang 2,9. Sakit kan? Sakit kan? Ini yang dinamakan kanibal. Haha, tadi aku dimakan sama emakku sendiri. Sekarang aku bisa memakanmu. Ayo, jadi kecil kan dagingnya? Makan guys, enak. Yes, level up, level up. Makan ikan, mantap. Kenyang guys. Oh, ada ikan lagi. Terima kasih. Entah kenapa banyak daging yang berserakan di lautan ini. Aku nggak tahu juga. Tapi bakalan ku ambil dengan senang hati guys. Yes, level up lagi menjadi level 7. Semakin besar. Apakah aku udah siap? Oh, ini dia. Mau lawan ya? Mau berlawan anda? Oh, lari, lari ya? Hah? Ayo, ayo. Sakit kan? Sakit. Oh no. Dia punya teman guys. You know what? Kamu akan kubiarkan lari. No, no, lepas. Nah, aku akan makan dagingnya aja. Mending aku makan ikan-ikan kecil yang tidak bisa melawan guys. Seperti ikan ini contohnya. Halo. Aku bisa melawan. Kau kira aku tidak bisa melawan, ha? Makan level up lagi guys. Tapi darahku udah mulai berkurang ya. Aku harus regen dulu sepertinya sebelum bertarung lagi guys. Kenapa lagunya seperti ini? Oh no, apakah ada paus? Oh, ngeri-ngeri juga ya lagu. Ada musuh. Oke, tapi darahku udah full. Aku berani melawan. Dikira aku takut. Makan. Ayo. Mati kan? Mati kau. Mati kan? Sekarang tinggal makan dagingnya guys. Lihat mukanya. Dia tidak bisa melawan. Dagingnya besar. Aku harus kunyah-kunyah dulu ini. Mantap. Level 9 guys. Aku gede banget sekarang. Mana lagi nih? Ada yang mau lagi kah? Oh, atau kamu? Atau kamu? Kamu satu spesies atau enggak sih? Aku pengen bikin anak sebenarnya. Sekarang aku udah hidup tenang. Makanan sudah terjamin. Waktunya membuat keluarga. Ini kira-kira yang satu spesies sama aku di mana ya guys? Oh, bentar. Itu kan, oh no, ini danger out yang tadi guys. Oh, you know what? Aku sekarang udah siap karena aku besar. Let's go. Kita akan pergi ke lautan guys. Kita tidak hidup di air sungai lagi. Sini, mana para piranha-piranha itu? Sebenarnya jangan piranha juga sih. Piranha nyeremin. Mana ikan-ikan yang bisa aku makan? Apakah kamu satu spesies? Oh yes, kamu satu spesies. Yeah, kita bisa bikin baby. Let's go guys, kita membentuk sebuah family. Oke, aku udah punya telurnya sekarang. Gimana nih, aku harus mencari tempat aman kah? Aku akan cari tempat aman untuk baby-babyku guys. Tapi aku gak punya makanan sih. Aku harus cari mangsa dulu sebenarnya. Aku lapar, berikan aku makanan cepat. Kalian, karena akan jadi makananku, jangan lari please. Yes, mati kau.
Nah, ini dia makanan, guys. Let's go. Lumayan. Tapi aku kurang kenyang. Mana lagi? Aku butuh lagi. Yes, yes, makan. Ini dia yang dinamakan kehidupan sejahtera, ya. Aku punya keluarga, aku punya makanan. Makan daging biar kenyang. Karena sekarang aku udah kenyang, waktunya untuk melahirkan para anak-anakku, guys. Sebentar, kita cari tempat aman, ya. Oh, ini dia tempat yang sangat aman. Bahkan banyak mangsa kita di sini. Oke, ku akan lahirkan di sini. Ayo, silakan keluar telur-telurku. Oh, nggak keluar-keluar. Aku nggak tahu kenapa telurku nggak mau keluar, tapi di situ ada hewan yang sangat predator, guys. Apakah aku bisa melawan hewan predator seperti ini sekarang? Kita akan coba lihat. Hey, lawan aku. Berani kah kau lawan aku? Ayo. Aku lebih besar dari kamu. Mungkin kamu bisa memakan mangsa-mangsaku yang tadi, tapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Ku gigit nih. Yes. Mantap, dia jadi daging, guys. Makan. Kenyang. Let's go. Aku seenggaknya pengen jadi level 10, guys. Ini dia. Mangsa-mangsaku jangan diambil, woi. Ini adalah mangsaku. Kamu kenapa kok kesini? Gigit lu. Yeah, makan, makan. XP akan ku ambil semua. Apakah aku bisa jadi level 10 nggak sih di sini? Bentar, akan ku makan semua ikan yang ada di sini dan aku akan jadi level 10, ya, guys. Oh, bentar. Oh no, itu paus. No. Kalau lawan paus kayaknya masih nggak bisa, ya. Sorry, maaf, bug. Mending aku makan ikan-ikan yang kecil seperti ini, ya. Lebih aman. Oh, bentar. Udah ada detikannya, guys. Aku akan segera mengeluarkan telur. Bentar. Oh, aku bisa mengeluarkannya sekarang. Kita akan carikan tempat aman, guys. Tempat yang tadi, ya. Sekarang kita tinggal keluarkan di sebelah sini. Ayo. Keluarkan. Yeah, ini dia telur-telurku, guys. Anak-anakku yang sangat manis. Seperti butiran es sih sebenarnya. Nanti kalau kalian lahir, udah aku siapin bekicot-bekicot di sebelah sini. Silahkan dimakan, ya. Mama akan cari makanan untuk kalian dulu. Lebih tepatnya buat mama sendiri sih, ya. Mama lapar. Oh, yes, aku level 10. Let's go, kawan-kawan. Sepertinya itu gara-gara aku udah mengeluarkan baby-babyku deh. Tiba-tiba nambah, guys. Hah, karena aku udah gede, udah jadi emak, aku sekarang akan berpetualang ke dunia baru, guys. Kita bakal coba lihat apa yang ada di lautan bagian dalam ini, ya. Aku bakal coba melawan paus. Yes. Oh, tapi sebelum paus sepertinya ada tantangan yang pertama, guys. Hey, sini kau. Oh, ini dia. Ada lagi. Ah, ini adalah jenis ikan baru. Sama-sama karnivora dilihat dari giginya, tapi dia lebih lemah, guys. Aku akan melawan siapapun yang ada di depanku. Wait, what? Game-nya nge-crash. Bentar. Ini gameku tadi hilang kah? Bentar. Survival easy. Aku kembali menjadi baby lagi. Oke, guys. Jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, oke? Kalau misalnya kalian suka dengan game ini, jangan lupa buat like, oke? 35.000 like, aku bakal lanjutin Feed and Fish Grow ini lagi, guys. Kenapa aku ada di daratan ini, by the way? Nah, masuk lagi. Komen di bawah sebaiknya aku menjadi ikan apa lagi di episode selanjutnya. Berikan aku tips dan trik terbaik kalian, ya. So, yeah, jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye, guys. Aku jadi ikan kecil lagi. No!